الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik jasmani maupun rohani, baik secara personal maupun dalam skala yang lebih besar dari itu. Nikmat Allah terus mengalir kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang ketika kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak memiliki kemampuan untuk menghitung nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tujuan yang sangat agung, yaitu agar manusia merdeka, agar manusia terbebas dari berbagai macam belenggu, agar manusia terbebas dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Memerdekakan manusia dari segala penghambaan kepada makhluk dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia, kita penduduk negeri yang kita cintai, telah merasakan kemerdekaan dengan terbebasnya kita dari penjajah.
Namun perlu kita menyadari bahwa sesungguhnya penjajahan itu terjadi bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik. Penjajahan itu bisa berlangsung atau bisa terus-menerus menimpa diri kita ketika kita tidak mau memerdekakan diri kita secara utuh dan hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban yang digulirkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, pemikiran, peradaban, dan berbagai macam sisi atau dari berbagai macam sisi yang bisa melemahkan kaum muslimin, dan segala paham-paham yang merusak akidah Islam, merusak kemurnian Islam, itu semua adalah bagian daripada penjajahan peradaban. Tidakkah kita menyadari bahwa sesungguhnya antara kebenaran dengan kebatilan itu tidak akan pernah berhenti? Orang-orang yang tidak senang dengan berkembangnya Islam, tidak senang dengan dakwah kaum muslimin yang menyebar, maka akan berusaha merusak, berusaha akan menghalangi, baik berupa pemikiran-pemikiran dan mendatangkan sistem-sistem atau cara-cara yang bisa merusak kaum muslimin. Padahal jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tadi kita sebutkan bahwa datangnya Islam kepada kita, kepada kaum muslimin, dengan Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi-Nya Sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul memerdekakan manusia secara jasad maupun secara rohani. Banyak di antara manusia mungkin merdeka secara fisik, namun jiwanya tergadaikan. Kenapa jiwanya tergadaikan? Karena dia hidup di belakang belenggu nafsu. Dia hidup di atas belenggu ambisi-ambisi duniawi yang pada hakikatnya bukan jiwanya yang merdeka dan bisa menentukan masa depannya, namun jiwanya terkungkung oleh nafsu syahwat, terkungkung oleh ambisi-ambisi duniawi yang justru akan membuat manusia tersebut celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang Allah telah berikan, dan ini telah diakui atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan kemerdekaan itu. Namun jangan kita lupa bahwa penjajah-penjajah akan menjajah kita bukan hanya dari sisi fisik saja, namun dari semua sisinya. Dari pemikiran, dari sisi finansial. Kita merasakan bersama bagaimana mereka terus berusaha untuk menguasai negeri yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk melawan penjajahan-penjajahan seperti itu. Kalau zaman dulu berperang dengan bambu runcing para pahlawan kita, maka hari ini kita bangsa Indonesia, kita kaum muslimin, kita harus bisa memerangi segala tipu daya mereka. Kita harus membentengi fikrah kita, membentengi pemikiran kita untuk tidak tersyubhati dengan pemikiran-pemikiran hedonisme yang menggelincirkan manusia. Kita harus bentengi
umat kita dari segala macam akidah-akidah yang merusak akidah Islam. Kita harus bentengi masyarakat kita dari segala macam paham-paham dan yang menyebabkan penyakit-penyakit sosial begitu merebak di tengah-tengah masyarakat. Ingat jamaah sekalian, penjajahan pemikiran dan penjajahan yang seperti itu pun terus berjalan. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tidak senang ketika kaum muslimin berada dengan keislamannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk menjadi orang muslim. Allah memberi rezeki kepada kita untuk menjadi seorang yang mukmin. Ini adalah karunia yang besar dari Allah SWT. Maka coba kita melihat dalam sejarah bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Bahkan coba kita melihat bagaimana fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Muhammad adalah aradiluna badiyar ra'yi. Aradiluna badiyar ra'yi. Ini adalah sebuah syubhat pemikiran yang dilemparkan oleh orang-orang kafir pada waktu itu yang mengatakan lihatlah pengikut Muhammad adalah orang-orang yang paling hina di antara kita. Badiyar ra'yi, orang yang pendek pemikirannya. Kan melihat sahabat-sahabat Nabi yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan pada zaman jahiliyah. Maka muncullah syubhat pemikiran dilemparkan kepada orang-orang yang mau berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Orang yang mau berpegang teguh kepada syariat yang Allah turunkan kepadanya, yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memerdekakan diri secara fisik maupun jiwa hanya beribadah kepada Allah. Tuduhan radikalisme atau tuduhan membawa paham yang sesat atau bahkan dengan tuduhan-tuduhan ekstrim dan sebagainya. Dari mana munculnya pemikiran seperti itu? Dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Dimunculkanlah itu agar masyarakat akhirnya menganggap bahwa ya lebih baik tidak usah terlalu tekun belajar agama. Itu adalah syubhat, itu adalah penjajahan. Dan itu sudah ada sejak dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Islam adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahim. Mereka berusaha mematikan cahaya Allah, memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tapi tidak bisa. Agama ini dan Islam ini akan masuk ke dalam hati-hati manusia. Dan akan memberikan kekuatan dan merubah kehidupan umat manusia. Banyak sekali syubhat pemikiran. Atau mungkin penyakit-penyakit sosial yang berusaha dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat. Dengan isu persamaan gender. Dengan isu diperbolehkannya atau ada provokasi untuk memperbolehkan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Itu semua adalah penjajahan pemikiran. Yang ketika umat Islam terdiam, umat Islam tidak berusaha untuk mengubah paradigma itu di tengah-tengah masyarakat, maka yang terjadi umat akan jauh dari agama. Ini adalah bagian daripada penjajahan. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mari, dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita mempelajari dinul Islam ini yang safi, yang bersih, yang murni, agar segala macam syubhat-syubhat pemikiran yang bisa merusak akidah dan keyakinan kita serta merusak apa yang kita yakin dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu, kita bisa tolak. Syaratnya hanya dengan memahami agama Islam yang benar, agama Islam yang sahih,
yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kita hafal semua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita. Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai sandaran. Coba kita melihat ketika orang-orang kafir Quraisy beribadah lebih daripada 360 patung. Setiap hari beribadah dengan Tuhan yang berbeda. Bukankah itu bentuk daripada penjajahan? Kenapa? Karena setiap hari harus berganti. Dan sebagai kesimpulan kita katakan bahwa orang yang paling merdeka pada hakikatnya adalah orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Coba kita melihat dalam beberapa ajaran syariat kita. Nabi mengajarkan kita untuk tidak takut atau tidak mengenal yang namanya hari-hari sial. Waktu-waktu sial, Nabi tidak mengajarkan itu. Bahkan Nabi melarang untuk mempercayainya. Tapi coba, ketika orang-orang percaya kepada hal-hal seperti itu, mau berdagang dia harus lihat hari dulu. Dia mau pernikahan harus lihat hari dulu. Itu bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Dia tersiksa. Tapi orang yang beriman, ketika dia tawakal kepada Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saya pernah ketemu dengan seorang yang beragama lain. Saya katakan ketika diskusi, apa yang Anda lakukan setiap hari? Maka dia mengatakan setiap hari dia harus mengeluarkan dana dan biaya untuk membuat sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang muncul yang sesuatu itu bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Karena memang agama Islamlah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dia bercerita kondisi dia beribadah kepada sesembahannya tersebut setiap hari dan proses yang dia lakukan. Maka sungguh sangat menderita. Namun mereka tidak bisa berkutik karena keyakinannya sudah terjajah dengan keyakinan yang sudah tidak fitrah lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kuatkan akidah kita. Kita bersihkan segala macam bentuk ketergantungan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan jiwa kita dari segala ambisi-ambisi yang bertentangan dengan syariat Allah yang justru hanya akan mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berdiam diri, namun kita harus berbuat melawan segala macam bentuk penjajahan baik fisik maupun non fisik. Karena memang Islam adalah agama yang mengajarkan kemerdekaan. Coba kita lihat la ikraha fiddin. Sebuah kemerdekaan yang orang bisa beragama silahkan, ya sesuai dengan keyakinan. Namun Islam telah mengatur rambu-rambu tersebut di dalam sebuah syariat yang sangat sempurna. Maka sebagai kesimpulan, tidak ada jalan lain untuk kita bisa memerdekakan diri kita secara fisik maupun secara ruh kecuali hanya kita beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza fa astaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani
wa syukru lahu ala taufikihi wa imtinani. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang kita cintai. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kaum muslimin akan bahaya yang mengancam, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita berdoa kepada Allah agar seluruh kaum muslimin mau berpegang teguh dan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.